Cik Jani beli Assalamualaikum. ambil dulu mic tu. Itulah dia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua viewers SG Academy. Kita berjumpa lagi hari ini nampaknya ya. Harap-harapnya kekal sihatlah dan patuh dan masih patuh dengan arahan kerajaan kita agar stay at home. Sepanjang tempoh MRO ni, pelbagai inisiatif telah kerajaan laksanakanlah sebagai langkah pembangkit ekonomi dan juga keselamatan negara. Sebelum ni kita telah jalankan beberapa sesi mengenai TVET, komputer sistem, multimedia dan juga yang paling terbaru, pengendalian drone. Okey, apa pula kita nak bincangkan hari ni? Hari ni tema kita berubah sedikit. Kita lebih kepada diskusi. Hari ini pula kita jalankan sesi yang lebih kepada forum untuk panel-panel pakar ini mencurahkan pendapat dan juga idea dalam membangunkan kemahiran di Malaysia. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya memperkenalkanlah panel-panel kita hari ini. Yang pertama sekali, Encik Ismawi. Mungkin Encik Ismawi boleh lambai ataupun buka on camera dulu ke? Encik Hairi kena allowkan saya buka kamera. Oh, iya ke? Ada restriction kat situ eh. Okey. Okey. Okey, okey, okey. Okey, terima. Okey, okey. Okey, apa khabar semua? Okey. Baru nampak jelas panel kita kan? Ya, betul. Okey. Orang yang sangat berpengalaman lah dalam bidang kreatif multimedia dan animasi ni. Saya pun pernah jugalah bersembang dengan Encik Ismawi ni dekat SG Academy. Banyak jugalah cerita mengenai scene-scene multimedia, animasi dekat Malaysia yang dia kongsikan. Mungkin Encik Ismawi boleh memperkenalkan diri secara ringkas serta latar belakang Encik Ismawi. Boleh, boleh, boleh. Terima kasih ya Encik Airi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama kali kita harapkan penonton kita semua berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya lah ya. Okey, saya mengucapkan terima kasih kerana kepada penganjur yang menjemput saya pada hari ini. Okey, untuk makluman semua, nama saya Ismawi Ismail. Saya seorang pengajar multimedia di SG Academy. Dan sebelum ni saya mempunyai pengalaman lebih 15 tahun dalam bidang pendidikan dan juga sebagai pengamal industri lah. Saya juga aktif bersama JPK sebagai salah seorang panel untuk pembangunan NOS mereka, iaitu National Occupational Skills Standard, di mana kami sebagai panel-panel industri membantu membangunkan modul-modul TVET mengikut kepakaran kami masing-masing lah. Saya juga aktif bersama persatuan-persatuan seperti Persatuan Pergerakan, memfokus kepada kebajikan pekerja industri kreatif, pekomik, persatuan penggiat dan peminat komik Malaysia dan juga animas persatuan animasi di Malaysia. Rasanya itu saja kot buat masa ni. So kembali kepada Encik Khairi. Terima kasih. Panjang lebar dia punya penjelasan dia tu. Itulah. Itu dia Encik Ismawi kita kan dah saban tahun dah terlibat dengan pelbagai projek dari apa industri ke pendidikan dan sekarang ke kemahiran pula kan. Betul. So mungkin kita boleh pergi ke panel yang kedua kita kan, Sir Kabilan, trainer bagi bidang komputer sistem di SG Academy. Banyak sentuhan-sentuhan teknikal telah dilakukan di SG Academy lah. Mungkin Sir Kabilan boleh introduce yourself at it a little bit of your background and experience, Mr. Kabilan. Hi everybody. So my name is Kabilan and my experience in computer system is very wide. So actually before I joined SG Academy, right, I spent a total of 10 years in the industry gaining experience and technical touch in network, server, how to implement server, how to configuration, Wi-Fi, 5G connectivity and automated server and also virtual machines. All right. So with all of my experience that I gained, so I came to an understanding that I know what the industry needs and I know how is it relevant to our students in SG Academy. So we will train them according to the industry needs. So basically I'm converting my experience to skill. Alright, that's it from me. Thank you. Alright, okay. Tu dia. Dahsyat kan? Okay, yang terakhir sekali, trainer mekatronik kita ni kan, dah berpengalaman dalam bidang mekatronik, melibatkan diri sekian lama.
dalam pengajian kemahiran juga. Mungkin Cik Sidik boleh perkenalkan diri sikit dan sedikit sebanyak latar belakang Cik Sidik dalam industri mahupun pengajian kemahiran ni. Cik Sidik kena unmute mic tu. Mungkin okay, maaf. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton live pada petang ni, khususnya buat pelajar-pelajar lepasan SPM tahun 2019, ibu bapa ataupun penjaga yang sedang merancang hala tuju pendidikan anak-anak, dan juga guru-guru sekolah menengah yang ada di mana saja. Terlebih dahulu, saya mohon jasa baik viewers semua, kalau boleh pakat-pakat share live forum pada petang ini agar sama-sama kita dapat membantu insan yang memerlukan peluang-peluang seumpama ini. Okay, kemudian nama saya Sidik bin Muhammad. Saya berasal daripada Kota Kinabalu, Sabah. Saya merupakan salah seorang tenaga pengajar bidang mekatronik di SG Academy sejak tahun 2012 lagi. Sebelum tu, saya sempat berkhidmat di pusat tauliah lain di Semenanjung, termasuk juga di Sabah dan Sarawak. Sepanjang 10 tahun pengalaman sebagai pengajar mekatronik ni, saya banyak terlibat dengan mereka bentuk pengajaran serta pembangunan kurikulum pendidikan TVET, terutamanya dalam bidang kejuruteraan mekatronik. Selain itu, mengenai latar pendidikan saya, pada tahun 2005, saya merupakan pelajar sekolah menengah yang tercicir daripada akademik dan tidak berkesempatan untuk meneruskannya lah. Dan pada ketika itu, saya tak pernah bayangkan betapa pentingnya mempunyai kelulusan akademik seperti PT3 atau SPM pada hari ini untuk melamar sebarang bidang pekerjaan. Saya berfikir bahawa pendidikan TVET itu pada masa itu satu-satunya jalan penyelesaian bagi pelajar seperti saya yang tanpa kelulusan ini. Tanpa berfikir panjang pada masa itu, saya hanya teruskan saja bidang tersebut sampailah hari ini. Okay, sekali lagi saya minta pada viewers yang sedang menonton, yang baru saja masuk, sila share live pada petang ini, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada yang memerlukan. Okay, terima kasih Cik Airi. Saya rasa macam apa Cik Sidik dah jadi macam moderator pula. Dia tolong promote kita punya Facebook ni. Itulah kan. So saya rasa saya tak perlu perkenalkan lagi lah Encik Syafiq kita ni kan. Dah sering kali kita nampak dekat sesi live ni. Ke Encik Syafiq nak perkenalkan juga diri? Tak ada. Hari ni saya menjadi co-moderator je. kita bagi peluang kepada Cik Airi. Itu dia jadi panelis. Lepas tu jadi moderator, and nanti kita bagi baton kepada Encik Adi untuk jadi moderator lah. So saya akan, hari ini saya akan assist Encik Adi dalam menjadi co-moderator, dan mungkin saya juga akan berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan IR 4.0 dan TVET 4.0, sebab memandangkan saya adalah merupakan salah satu, salah seorang expo dalam Malaysia Internet of Things Association, MyIOTA. So mungkin saya boleh berkongsi sedikit lah dalam apa konteks industri itu sendiri. Betul. Tu terbaik tu. Banyak SG Academy punya kaki tangan ni banyak menceburkan diri dalam pembangunan kemahiran ni kan. Okey, hari ni kita dah kenal dah semua trainer-trainer SG Academy dalam pelbagai bidang pada pelbagai kursus lah. Kita punya topik utama hari ni, kita akan diskusi ilmiah mengenai TVET itu sendiri dan pelibatan TVET dalam pembangunan dan mengorak langkah ke Industrial Revolution 4.0 seperti saranan kerajaan kita lah. Kita juga sedia maklum JPK sendiri kekal aktif dalam pergerakan bersepadu yang melibatkan pelbagai kementerian untuk membangunkan tenaga mahir di negara kita. Kita pergi dulu dengan sekabilan kita. Apa rasionalnya komputer sistem dengan IR 4.0 atau sebesar mana rangsangan dari sudut komputer sistem kepada IR 4.0? Okey, silakan sekabilan.
Okay, terima kasih Encik Khairi and Syafiq. So, we all know that Industry 4.0 refers to a new phase in industrial revolution that focus heavily on interconnectivity, automation, machine learning, and real-time data. Right. So, this Industry 4.0 also sometimes referred to IoT or smart manufacturing, physical production, and operation with smart digital technology and big data. Right. So nowadays, most of the operation will relate to computer. As far as we know, computer will expose more vulnerability to all. Right. So security is based on basic networking system. We all, those who are in computer system and those who are related to computer engineering, we will know that this system has 7 layers of OSI model. All right. So the security in this system is really very strong and it's very hard to breach. All right. So in SG Academy also, we practice these IoTs to the students. For example, we have our students who did their final project, right, with smart mirrors. Right. Basically, in these smart mirrors, we will have the display of current news that is happening worldwide or in Malaysia, and also it will display the weather forecast for 3 days ahead, and also we can have voice commands and it will give us back the feedback. Besides that, artificial intelligence also plays an important role in our industry nowadays, right? So artificial intelligence is basically a concept that refers to computer ability to perform tasks and make decisions that would historically require some level of human intelligence. Now, if everything is going towards AI, we need the back-end supports from the IT personnel to maintain the machines or the device which is running on it. So everything is involved computer, everything is involved programs, to be monitored or backup and so on. So besides that, we also have cloud computing. Now in SG Academy, we practice cloud computing as well. All right, one of the examples, data. Okay, everyone know data is important, right? Once we lose the data, to get back the data, it's very difficult, right? So in SG Academy, we practice to save all our files in cloud storage, right? And for the students, to move a file from one place to another place, we don't practice them to use a pen drive, right? Because using a pen drive, it will expose more virus, right? So using our network, right, we will move the files in the network itself, so there is no virus or no security things that could, you know, possibly appear. Right. So besides that, we also have the smart homes where we can control the lights, we can control the energy efficiency through our smartphones. Nowadays, everyone carries a smartphone, right? So with the smartphone, we already can connect and we can control most of the equipment and most of the things in our home. For example, we take banking systems, right? Those times when we need to do a banking or we need to transfer money or to make a payment to another party, we have to go to the bank and do it. Now we can do it from our place. So technology every day is growing. So we have to adapt to the current technology that is leading. If we fail to do so, we will fall back. So in SG Academy, we practice all the latest trend of equipment and technologies, right? So that's it from me. Right. It's a very, I mean, very, very, kata apa, penjelasan yang sangat detail di sini. Okay, kepada semua viewers, kata apa, live Facebook SG Academy, mungkin tertanya-tanya sebab tadi, I mean, kita punya sekabilan dia actually terangkan pasal apa relationship antara Industrial Revolution 4.0 dengan IoT system. So mungkin ada yang di luar sana yang tertanya-tanya apa dia Industry 4.0 ni, apa dia signifikan dia pasal Industry 4.0. So saya nak berkongsi sedikit kepada yang orang di luar sana nak begitulah apa dia Industry 4.0 ni. So kalau kita tengok dekat sini, saya share gambar rajah.
Kita berada di era industri 4.0, antara 3.0 dan 4.0. Orang dah bergerak ke arah 4.0. Mulanya pada awalnya adalah kita start dengan 1.0, lebih pada mechanization, steam power, basically orang kata apa, very hard labor lah, sangat ni. So tapi bila kita bergerak ke industri 2.0 ni, lebih pada mass production, assembly line, dan kita dah integrate dengan electrical. Di mana kita dah start automate, dengan apa, dah start little bit more on the mass production, macam kat kilang, maknanya kita nak mass product, barang-barang dan sebagainya. So kita dah ada, kita dah bergerak ke arah industri 2.0. Bila bergerak pada industri 2.0, di mana kita dah melibatkan automation, di mana nanti pada viewers di luar sana, nanti ni tadi yang berkait rapat dengan apa yang sekabilan dah inform pasal komputer. And then daripada segi mekatronik, di mana CCD akan elaborate further, explain further macam mana mekatronik terlibat dengan industri 3.0 dan 4.0. Tapi industri 2.0 ni, di mana bila dulu last time 2.0 mass production ni, banyak orang menggunakan tenaga kerja untuk buat kata apa, let's say macam nak isi kata apa, air dalam botol dan sebagainya. Dulu last time dia buat mass production tapi melibatkan tenaga kerja yang lama. Tapi bila datang ke 3.0, semuanya dah automate, menggunakan robot, menggunakan mesin dan komputer dan elektronik, to make sure that apa yang dihasilkan tu standardized. Dan sekarang ni kita bergerak ke arah industri 4.0, yang mana kalau dalam kata mudah dia ada cyber physical system, internet of things dan sebagainya. Saya nak share satu lagi screen. Dalam industri 4.0 ni, dia ada beberapa elemen, tapi yang paling common kita boleh tengok dekat sini adalah ada 9 elemen. 9 elemen saya akan share sekarang. Ini adalah sistem, orang kata apa, elemen dalam industri 4.0. And then kalau tengok dekat sini, kita ada autonomous robot, simulation, system integration, IoT, cyber security, cloud computing, additive manufacturing, augmented reality and big data. Ada orang yang menambah lagi, kata apa, ni 9, tapi ada lagi yang letak 11. For example, ditambah lagi dengan AI dan cloud computing, ada cloud computing, dan ada ada one or two more additional element. Tapi basically dalam industri 4.0 ini adalah 9 elemen yang core, di mana kalau kita tengok hari ni kitanya panelist kita serta bilan dia dalam computer system ada berkait rapat dengan industri 4.0. Saya Ismawi, dia berkait rapat dengan Gati Multimedia, dia ada peranan dalam dalam AR, dalam additive manufacturing itu sendiri. And then kita punya panel yang ketiga, Cik Sidik, dia pun melibatkan mekatronik, ada melibatkan robot, ada juga melibatkan cloud computing, IoT dan sebagainya. So di sini, sesi hari ini kita nak tunjukkan bagaimana PIVET memainkan peranan penting dalam industri 4.0. So saya hand over balik kepada Khairi untuk meneruskan kita punya sesi bincangan ini. Alright, okay. Alright, itu dia tu. So boleh nampak lah hari ni kita bersembang lebih teknikal lah mengenai IR 4.0 dengan TVET. Okay, berdasarkan MITI di bawah kementerian, antara penyumbang besar dalam IR 4.0 ni ialah bidang manufacturing, di mana secara terus melibatkan bidang mekatronik itu sendiri. Itu dari sudut teknologi perkakasannya jugalah, kan. So mungkin Encik Sidik boleh secara jelas memberi sedikit contoh ataupun maklumat mengenai mekatronik dan juga pembangunan IR 4.0 ni. Silakan Encik Sidik. Okey, terima kasih Tuan Moderator Harry. Okey, seperti apa yang dikatakan Encik Syafiq tadi, itu teknologi mekatronik merupakan pemacu utama dalam revolusi industri keempat ni. Okay, yang mana kita tengok teknologi mekatronik telah terlibat di dalam revolusi industri keempat dan telah berkembang menjadi sebuah sistem cyber physical untuk memenuhi semua permintaan-permintaan produk di dalam sektor perkilangan. Okay. Mesin yang dilengkapi sistem cyber physical tersebut mampu beroperasi tanpa pengawasan manusia secara fizikal. Maksudnya
ianya boleh dikawal secara virtual. Sebagai contoh, industri pembuatan ataupun perkilangan, lazimnya kilang revolusi industri keempat ataupun kilang yang telah mengadaptasikan elemen revolusi industri keempat ini ataupun kita kenali sebagai smart factory akan mempunyai empat ciri-ciri asas berikut. Sebenarnya ada banyak ciri-ciri revolusi industri keempat seperti apa yang telah dinyatakan Cik Syafiq tadi. Tapi apa yang saya nak nyatakan di sini adalah empat ciri-ciri tersebut adalah yang asas sekali yang perlu ada di dalam sebuah kilang yang bergelar smart factory lah. Di mana yang pertama dia mestilah automated. Maksudnya dia mempunyai mesin ataupun sistem yang berfungsi secara autonomous. Yang kedua, intelligent. Mesin ini boleh membuat keputusan sendiri. Yang ketiga, IoT, Internet of Things. Dan yang keempat, big data. So keempat, empat ciri ini tadi sebenarnya ada banyak lagi lah. Bergantung kepada industri yang menggunakan teknologi tersebut. Okay, dan seterusnya, pada pendapat saya, jurutera mekatronik yang dilahirkan melalui program mekatronik seperti ini adalah tenaga pakar yang relevan yang seharusnya memberikan sokongan teknikal untuk menghasilkan dan menyelenggara mesin otomatik yang dilengkapi dengan ciri-ciri IoT seperti yang disebutkan tadi, iaitu seperti smart factory dan sebagainya. Okay, kepada viewers yang baru je masuk tadi, minta tolong paket-paket share live ni ya, agar ada manfaat untuk yang lain. Terima kasih Cik Airi. Okey, itu dia Cik Sidik kita. Apa ni, agaknya dia panggil student dia kot, ya, suruh share tu ya. Okey, kita dah jelaslah memang computer system dengan mekatronik memang aliran utama dalam IR 4.0 ni kan. Tak kisahlah dari sektor apa sekalipun, semua ada melibatkan computer system, mekatronik atau kedua-duanya sekali. Tapi kita juga tak ambil ringan dalam sektor multimedia dan animasi ni. Kita sendiri sedar perkembangan multimedia dan animasi di Malaysia makin bercambah. Dari satu sektor yang sangat luas menyentuh hampir kebanyakan bahagian seperti contohnya digital marketing. Dunia hari ini digital marketing menjadi salah satu tonggak utama dalam sesuatu organisasi. Peranannya sangat besar. Mungkin kat sini Encik Semawi lah yang paling layak untuk terangkan peranan multimedia kreatif dan animasi secara direct atau indirectly dalam pembangunan IR 4.0 tu. Okay, terima kasih Encik Khairi. Okay, first saya rasa kita pergi pada digital marketing dululah. Okay, digital marketing masa kini orang kata bukanlah sesuatu yang baru. Tapi kalau kita lihat pada trend yang terkini, memang permintaan tu orang kata banyaklah dari pelbagai sektor sama ada kerajaan ataupun swasta. Okey, yang ini ianya mengakui yang pemasaran secara digital ni orang kata lebih efisien, lebih berkesan dan yang paling penting adalah lebih menjimatkan. Dan yang paling penting langkah yang kita ambil adalah tepat kepada sasaran yang kita inginkanlah. Tak kisahlah kita gunakan digital marketing ni sama ada untuk tujuan pemasaran, penjenamaan maupun sekadar kata untuk menyampaikan informasi ataupun pesanan khidmat masyarakat. Okey, digital marketing ni boleh saya katakan ialah orang kata pada zaman kini ialah gabungan dua skill. Kita perlukan dua skill yang berbeza. Satu tu ada skill kreatif. Di mana seperti rekaan, pemilihan warna, penggunaan teks yang sesuai dalam menyampaikan maklumat ataupun menyampaikan info yang kita inginkan. Dan tentulah skill yang lagi satu tu ada skill pemasaran. Di mana yang kita tahu sekarang ni pemasaran moden lebih banyak menggunakan platform-platform seperti social media seperti Facebook, IG, Twitter dan juga TikTok. Dan kalau kita lihat daripada orang kata perangkaan MDEC ataupun perangkaan di bahagian statistik, kita melihatkan setiap tu dia menunjukkan berapa persen rakyat Malaysia yang menggunakannya lah. Tambahan daripada itu, untuk pengetahuan semua, untuk digital marketing ni dianggarkan ianya orang kata pasaran dia tu membawa nilai hampir berbilion-bilion ringgit Malaysia kerana
di mana lebih 50% rakyat Malaysia aktif membeli belah secara online. Lagi-lagi musim-musim PKP ni lah, kan, semuanya dijalankan secara online. Okey, dari kereta akhbar Hairan Mito yang saya lupa tarikhnya, maaf. Ini dipetik daripada sumber World Economy Forum pada tahun 2018. Digital marketing merupakan salah satu pekerjaan yang dicadangkan dan yang terhangat pada masa akan datang. So ini merupakan kata berita gembira lah ataupun berita baik kepada pekerja multimedia, di mana peluang multimedia tu ataupun peluang pekerjaan tu terbuka lebih luas, lagi-lagi dengan konsep dunia yang terbuka ini, di mana kita mempunyai peluang dan pilihan sama ada untuk bekerja di dalam negara ataupun di luar negara secara atas talian. Dan hari ini kita boleh lihat AI 4.0 digunakan dengan meluas semasa musim PKP, di mana banyak urusan yang dulu kita buat secara manual, contohnya pembelajaran, mesyuarat, telah ditransformasikan kepada digital. Okey, menjawab soalan yang kedua, maksud kata tujuan multimedia secara direct atau indirect dengan perkembangan AI 4.0, memang kita akui orang kata komputer sistem mekatronik memainkan peranan yang penting. Itu sentuhan, orang kata sentuhan dari segi teknikal. Tapi multimedia ni datang untuk sentuhan manusia. Kita ada software yang bagus, tapi kalau kita tak ada user interface dan user experience yang bagus, ia akan merencatkan, orang kata, pembangunan tu. Macam biasalah, kita dalam track ke arah AI 4.0, memang orang kata ada, orang kata, lopong-lopong pembangunan. So di sini orang kata datanya, orang kata nilai-nilai estetika daripada multimedia untuk membantu memperkemaskan, mencantikkan. Sebab yang kita tahu, semua yang berkaitan dengan AI 4.0, mesin automated, dia akan jadi user friendly. Bagi saya, itu orang kata salah satu aspek di mana multimedia menyumbang ke arah kemajuan AI 4.0. Rasanya itu kot daripada saya buat masa ni. Okey. Okay. Panjang lebar dah tu. Tapi betul. Tapi betul lah, multimedia ni dia menyumbang dari segi lebih kepada visualization, kan. Takkan kita sebagai pengguna nak tengok binary pula, kan. Nak 0101 kan. Kita mesti nak satu yang visual yang senang kita faham, kan. Tadi saya cuma nak tambah sikit, bila kita cakap pasal kreatif multimedia ni, tadi Cik Mahu ada mention pasal user interface dan user experience. So kalau adik di luar sana mungkin pernah come across dengan term UI and then UX, ataupun nama panjang dia adalah user interface dan user experience. Apa beza dua ni adalah user interface ni basically apa yang adik semua tengok. Okay, tadi bagi contoh macam mungkin di luar sana banyak pakai Grab, banyak pakai Grab ataupun app Shopee ke Lazada ataupun Instagram dan sebagainya. So apa yang adik semua lihat tu semuanya adalah user interface lah, maknanya dia display dia, apa yang dia tengok, menarik ataupun tak. Bila kita bercakap pasal user experience ni, kita nak bagaimana pengalaman user yang menggunakan app tu ataupun website dan sebagainya, sama ada senang nak guna ke, susah nak guna ke, agak complicated ke, keliru ke dan sebagainya. So itu yang kita katakan sebagai user experience. Walaupun ada setengah app ataupun website yang mana dia punya display dia sangat cantik, tapi demi user experience dia, maknanya nak pakai tu susah, orang kata pun complicated, tak menyenangkan. So itu adalah satu benda yang sangat menjadi produk yang fail lah. Bila berkata pasal AI 4.0 ni, sebab ni nanti semua benda akan di automation, akan diletak dalam cloud, dan orang akan rely dekat app. So orang dalam kreatif multimedia, dia dia bukan setakat nak tengok app tu nampak cantik, tapi make sure app tu dia kena easy di untuk dipakai. Ada satu case pula, mungkin app tu memang simple design dia, tak nampak menyelera kan, tapi cara penggunaan dia sangat mudah, so tak berapa balance lah. So saya nampak dia tu kreatif multimedia ni, sebab saya pernah bekerja dalam mobile app developer dan sebagainya. Memang kita ambil titik berat kan kedua-dua belah side, maknanya antara user interface dan user experience. Sorry lah mengganggu. Itulah betul lah kata Encik Syafiq tu, dia user experience antara yang penting lah. Mungkin dalam banyak-banyak kita hari ni, Encik Ismawi yang paling faham sekali user nak macam mana sebenarnya, kan. Kita hanya menggerakkan satu mesin tu untuk melakukan sesetengah tugas tu, kan. Tapi dari sudut
view customer, mungkin multimedia kreatif lah yang main peranan yang sangat besar dekat situ. Okay. Okay dah, kita dah settle cerita pasal bidang masing-masing. Sesi-sesi sebelum ni, kita dah panjang lebar cerita pasal TVET ni. Pengajian kemahiran, perkara-perkara berkaitan, pembangunan NOS kan. Kolej kemahiran, apa bezanya kan. Hari ni kita diskusi lebih luas lagi. Kita tanya sendiri kepada pengilat bakat DSG Academy ni. Apa kaitannya TVET ini dan IR 4.0? Atau lebih khusus, di mana arah tuju TVET dalam bidang masing-masing menggerakkan ke arah IR 4.0. Mungkin TVET ini boleh jadi leading entity untuk IR 4.0. Kita tak tahu lagi kan. Okey, kita jemput sekabilan dululah daripada bidang computer system untuk terangkan dari sudut bidang dia. Okay, terima kasih Encik Khairi. So, when we talk about TVET, right? Okay, so basically everything works in a technical way. Okay, dari segi student datang ke college untuk belajar and so on, everything will be technical way. So TVET ni memang merupakan satu platform yang basically kita mengajar secara practical. Okay, and also all our trainers in SG Academy, kita we already started this industry revolution 4.0, where all the students have committed themselves to move forward in this industry revolution 4.0. Let's give one example. Right, let's say a student already finished their SKM and DKM in SG Academy. When they want to go for job opportunities, then, right? They have few candidates to choose. One of the candidate is a skill-based expertise, and one more is theoretical-based expertise. So of course, the employer will choose the skill-based personnel because we don't have to spend more time teaching on what we have to do. So we already prepare them using TVET system. Right, most of the practical things are being taught. For example, we have a mini server, how to configure a server, how does it relate server and industry 4.0, how do we gather more than 100 PCs, more than 400 PCs in one server. Right, so all this experience will be a very good all these platforms will be a very good experience to our students. So when they walk out of our academy, when they go into the industry, they won't be shocked or they won't be stunned by their culture there. So they can straight away go and they can adapt into their situation and they can start performing what they learned and what they did in our college. So basically, all these things that we are doing is creative and analytic thinking skills. Our learning process are all practical based, real-time work placements. They don't have to worry because what they are going to do in the industry, they'll be taught here in our college. And also, our college has facilities to cater for computer system more than 100 packs, or we can say 200 packs as well. So in our college, we don't have this material sharing concept. Each student will be given one computer to work with, one if they want to work on network systems. So each of them will have their own things to work with. So this in this experience, they will get 100% practical knowledge from that instead of sharing. You know, if sharing can be, of course sharing is caring. But in this base, if they share their knowledge, it will be, you know, it'll be quite difficult for them to understand. So we give them full concentration to use a 1-to-1 ratio. And so they can get more experience and they can move forward as well. So that is all from me. Thank you, Mr. Kerry. All right. Okay. Thank you, Sir Kabi. Okay. Kita dah dengar lah Sir Kabi cerita pasal macam mana TVET ni bergerak kan. Macam mana cara kita approach student. Masing-masing memang hands-on lah. 70% kalau tak silap saya kan. Apa pendapat Cik Ismawi pula rasanya? Kalau
ditanyakan TVET dengan IR 4.0 ni. Menjadikan TVET 4.0 ni kan. Apa pendapat Encik Ismawi? Pada pendapat saya, sebab saya share dia langsung kata bersama-sama dengan JPK dan juga KPM. Okey, TVET ni memang dah berada di landasan yang betul lah, dan aspirasi hala tuju menuju ke IR 4.0. Di mana di KPM sendiri kata TVET dan IR 4.0 ni memang telah di kata dipraktikkan dan diperkenalkan di setiap sekolah-sekolah dengan memperkenalkan orang kata sistem pembelajaran berkomputer, dan di mana kita juga ada sesuatu yang dipanggil STEM. Di mana STEM ni, di mana pelajar-pelajar sekolah menengah ni dididik menggunakan teknologi, robotik dan sebagainya lah. Dan juga kalau dikatakan hala tuju tu dari segi bidang multimedia yang kita jalankan di SG Academy, di mana mungkin ramai yang tak tahu, program TVET ni adalah orang kata satu program yang up to date. Up to date dengan perubahan industri, kehendak industri, dan kita mensasarkan melahirkan pekerja mahir di dalam bidang yang mereka ceburi. So bagi saya itu yang penting, sebab kita nak melahirkan pekerja yang mahir lah. Sebab kata sambungan daripada sekabilan tadi tu, tak guna kalau kita anggota graduate tanpa skill, sebab nanti majikan hanya memandang pada mereka yang boleh buat kerja. Kita dia dah takkan tengok you punya CGPA berapa, dah tengok AU berapa, tapi dia nak tengok you can you do it the work or not. So saya juga sebagai penilai, kita di mana benda ni kita jalankan setiap 3 tahun. Setiap 3 tahun, setiap kalau ada perubahan teknologi tu berlaku, macam kita nampak sekarang ni, perubahan antara IR 1.0 ke 4.0 tu rasanya tak ambil masa yang panjang. Dia berubah setiap hari. So benda tu kita review, kita review, kita review, kita review untuk mendapatkan yang paling latest supaya pelajar-pelajar ni equip dengan apa yang industri nak. Bila kita bersama dengan persatuan pula, ini memang feedback daripada orang kata perusahaan-perusahaan lah, daripada majikan-majikan, sebab orang kata untuk mendidik balik ataupun mengajar balik pekerja baru itu adalah sesuatu kos bagi mereka. Okey, bersama dengan itu, jadi amatlah orang kata beruntung bagi pelajar-pelajar yang mengikuti program TVET ni. Sebab kenapa? Sebab bakat awak diasah mengikut pekerjaan semasa dan kemahiran yang terkini. Okey, sebagai contohlah dalam kelas saya, sebab saya pun mengajar pelajar-pelajar TVET, di mana kita menggunakan konsep, kita menekankan kepada pelajar, jadikan hobi awak tu sebagai satu kerjaya. Kerjaya yang mendatangkan pendapatan. So di mana ini kita kenalkan kepada pelajar seawal bila mereka register. Sebab kita tahu masalah pelajar ni sebenarnya masalah kewangan lah. So kenapa nak tunggu sampai graduate baru boleh orang kata jana pendapatan? Sedangkan dengan teknologi yang terbaru, dengan IoT, dengan IR 4.0, dengan orang kata pasaran terbuka di website, mereka boleh bekerja bila-bila masa mengikut kemampuan mereka. Tapi yang penting tu orang kata pengurusan masa tu pentinglah. Belajar pun kena juga. Okay, itu yang kita tekankan. Dan kalau kita nak share success story, even ada yang pelajar-pelajar kita yang graduate, okay, yang graduate dia, diorang dah, okay, dia graduate, dia tak perlu bekerja dengan orang. Dia boleh buka company mereka sendiri. Sebab apa yang kita latihkan mereka ni is industry based. Tidak perlu dia, orang kata tak perlu dah habis belajar, keluar belajar lagi, tak perlu. Mereka memang, orang kata memang keluar, dia fully equipped dan memang orang kata ready. So itulah orang kata kebaikan program TVET yang saya nampak lah. Lagipun macam saya sebagai ibu bapa pun, memang kita lihat orang kata anak-anak zaman sekarang memang lebih cenderung kepada teknologi dan objective based product. Mereka dah tak suka teori yang panjang-panjang, mereka tak suka lecture yang panjang-panjang, so they everything orang kata objective oriented. Yang itulah orang kata memang kita di landasan yang betul dalam melahirkan pekerja yang mahir, dan orang kata apa yang kerajaan lakukan, apa yang JPK lakukan ini memang adalah satu yang orang kata yang baguslah. Dan kita orang kata sebagai ibu bapa ataupun sebagai pelajar, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, kita cuba ataupun lalui program yang telah disusun oleh government ni lah. Rasanya itu saja daripada saya. Oh, okay, itu dia. Baik-baik. Itulah berdasarkan Encik Ismawi cakap tu, kita, NOS tu di review setiap 3 tahun, betul lah? Ya, yeah, betul. Ataupun so, kalau kata kita ada keperluan, kita akan review dia secepat yang kita perlukan. Secepat mungkin lah. Maksudnya, yeah, betul. Maksudnya NOS tu akan keep up to date je lah.
Yes. Okay. So dan bukan je dia keep up to date, dia malah sentuhan orang-orang industri sendiri kan? Ya, yeah, betul. Sebagai panel, mungkin saya ni akan kata wakil daripada education dan juga industri. Sebab saya pun adalah seorang usahawan. Di mana orang kata kita tak naklah kita mengajar tanpa praktikal kan. So kita pun usahawan. So bila kita membuka NUS tu, kita jumpa ramai-ramai CEO. Even macam Adi Mustafa punya CEO, UPPS punya CEO. Duduk satu meja, kita membincangkan pekerja berkamera yang macam mana kita perlukan. Dan yang itu yang kita bawa ke kelas, dan itu yang kita latih pelajar-pelajar di SG Academy. Kiranya Encik Semawi jadi orang tengah lah eh. Ya, kita serapkan apa yang pakar-pakar daripada berlainan background ni, salurkan kepada pelajar-pelajar kita kan. Betul. Okay, Encik Sidik, lama Encik Sidik tak cakap kan. Mungkin Encik Sidik ada apa-apa buah fikiran ataupun pendapat Encik Sidik nak tambah dari sudut mekatronik pula tentang TVET dan IR 4.0 ni. Okay, terima kasih Tuan Moderator, Cik Khairi. Ya, pada pendapat saya, TVET ini merupakan salah satu alat tuju yang telah dirangka secara terperinci oleh pihak kerajaan, yang mana di dalam rangka ini pelaksanaan ini adalah seiring dengan matlamat kerajaan menuju ke arah negara maju, iaitu seiring juga dengan pembangunan ataupun revolusi industri keempat ni. So, oleh yang demikian, kita boleh lihat sekiranya IR 4.0 ataupun revolusi industri keempat ini telah memonopoli sektor pekerjaan di dalam Malaysia ni khususnya, apa yang kita boleh lihat kesemua bidang-bidang pekerjaan IR 4.0 ni akan tertumpu kepada pekerjaan-pekerjaan ataupun aktiviti yang berasaskan kemahiran dan teknikal, bukan lagi teori ataupun akademik. So, oleh yang demikian, sudah tentu ibu bapa dan penjaga ataupun guru-guru sudah terbuka mata dengan melihat perkembangan revolusi industri keempat ni. So, dengan itu saya harap kalau ada murid, murid-murid ataupun anak-anak yang berminat menceburkan diri ke dalam bidang TVET, kita perlu galakkan. Okay, kita tidak boleh lagi menganggap pendidikan TVET ini adalah kelas kedua. Sedangkan pada hakikatnya kita sedar pekerjaan-pekerjaan yang akan datang ini adalah pekerjaan yang berasaskan kemahiran dan teknikal. Okay, itu saja dari saya. Thank you. Terima kasih. Okay, baik-baik. Betul tu. Sekarang ni TVET ni bukan lagi aliran alternatif lah ya. Ataupun option nombor dua. Bukanlah. So sekarang dah jadi satu aliran utama. Mungkin saya boleh kongsi sikit. Ini mantan Menteri Pendidikan kita yang mengatakan dia menjanjikan TVET pilihan utama pelajar. Okay. Kementerian Pendidikan akan berusaha ke arah menjadikan bidang pendidikan dan latihan teknikal vocational sebagai pilihan utama untuk melanjutkan pengajian dalam tempoh 5 tahun akan datang. So kalau tak silap saya, artikel ni 2018 daripada Bernama lah. Okay, panjang, ada lebih banyak lagi info. Cuma saya nak tekankan kat sini, mungkin Menteri Pendidikan akan bertukar dari satu masa ke satu masa, tapi pegangan terhadap pentingnya TVET ini akan teruslah walaupun siapa Menteri Pendidikan itulah. Okey, itu mengenai TVET dan IR 4.0 lah. Mungkin kita discuss sikit pasal isu semasa ni kan. Bila kita Malaysia Restrict Movement Order ni,
ada semua kegiatan, semua aktiviti dilakukan secara online. Kan takkan kita nak pasif saja kat rumah. So semua telah memulakan inisiatif melakukan kalau untuk SG Academy melakukan pengajian secara online. Tapi ada pula berita-berita baru-baru ni kan Cik Syafiq mengenai ada satu video conference ni kan, rasanya SG Academy pun pakai juga ya. Okay, dah jadi isu hangat dah. Even ada salah satu badan-badan yang penting mengeluarkan statement pasal aplikasi ni. Apa pendapat Encik Syafiq rasanya? Okay, ini adalah cabaran di mana bila kita bergerak ke arah digital. Kata apa, kita melihat pada cyber security. So apa yang the recent issue yang kata apa, bila satu dunia kata apa terjebak maksudnya menghadapi krisis COVID-19, semua aktiviti luaran diberhentikan. So orang dah bergerak ke arah online meeting, online learning dan sebagainya. So ada banyak pula, untuk viewer di luar sana, ada banyak kata apa channel yang kita boleh guna untuk buat online learning meeting dan sebagainya. So antara platform yang famous, kita ada Skype, kita ada Zoom, kita ada Google Hangout, kita ada Microsoft Teams dan sebagainya. Tetapi yang menjadi tumpuan bila wabak COVID-19 merebak tu, banyak user yang bergerak ke arah Zoom. Dan apa yang terjadi, basically semua orang tak ready. Semua orang tak ready untuk online learning. So bila Zoom sebagai satu platform yang saya katakan tadi bahawa Zoom adalah sangat bagus dan sangat stable sebab dia punya user interface dia dengan user experience dia sangat mudah untuk orang pakai, tak susah, dan orang sangat selesa pakai. So tapi what happen is sebab dia punya influx, maknanya dia punya jumlah user yang datang pakai tu tiba-tiba naik mendadak. So orang dah start explore dekat mana dia punya security failure dan sebagainya lah. So dari situ kita tak boleh nafikan bahawa mana-mana platform digital di luar sana sebenarnya semua ada kelemahan digital yang masing. Cumanya sama ada kuat ataupun tak, ataupun berapa banyak user yang pakai. Itu sebab kalau kita tengok platform software yang dah established yang sedia ada macam Microsoft, Windows, Apple dan sebagainya, diorang punya cybersecurity yang sangat kuat. Sebabnya banyak user yang pakai dengan platform lah. So what happen dengan Zoom ni basically sebabnya ramai sangat orang pakai, diorang tak bersedia dan orang dah start explore all this kind of weakness, kelemahan, di situlah terjadinya eksploitasi data yang kita leaking dekat di luar negara lah. What happen is berlaku ni insiden ni, Zoom telah membuat update security mereka lah. Sebagai contoh, sebelum ni kalau meeting ID tak ada password, dia dah enforce untuk pakai password. Banyak responsibility sebenarnya pada host meeting, di mana dia orang boleh kalau ada new user yang masuk dalam meeting room tu, dia boleh verify dulu sama ada is it dia punya invitees and subsequent attendees dia ataupun tak. Kalau tak, dia boleh remove attendees tu lah daripada masuk dalam meeting dia. And then sebenarnya benda yang paling simple, rumours yang saya dengar adalah mengaitkan platform online learning platform, online meeting platform macam Zoom ada kaitan dengan CMB dan sebagainya. Mengikut apa kenyataan media yang dikeluarkan, kenyataan yang dikeluarkan oleh Zoom Malaysia bahawa tak ada kerja. Saya just nak mengingatkan viewer di luar sana bahawa jangan sesekali menekan atau klik ataupun download mana-mana aplikasi link yang mencurigakan. Dulu kalau kita tengok saya, benda ni bukan benda yang baru. Cumanya last time link sebagai link scam ke ataupun phishing, dia merebak melalui email. So bila sebab ramai orang guna email masa tu, I think this last 10 tahun yang lepas. And then bila start dengan social media, WhatsApp, Facebook,
pun benda yang sama juga berlaku sebabnya orang klik dekat link yang meragukan. Macam WhatsApp pun banyak ke? Banyak kalau tengok dekat kalau saya selalu juga tengok ada rekan-rekan yang betapa free coupon, voucher dan sebagainya. Tapi dia link kat bawah tu sangat meragukan. So itu adalah link-link scam. Dan sama juga macam Zoom. Sebab tu adalah platform yang baru. So dia chat tu, kat chat tu mungkin ada orang letak link yang meragukan. Bila kita klik kat situ, dia akan expose kita kepada tempat yang tak sepatutnya. So ini adalah salah satu bentuk keselamatan yang viewer di luar sana boleh ambil. So jangan klik dekat link-link yang mencurigakan. Jangan download app yang mencurigakan sebabnya macam dulu kita pernah baca pasal app yang apa tu tukar muka kan. Saya tengok ni nama app tu tapi pun sebab saya tak buat. Jadi saya tahu sebab kita sebenarnya membenarkan data kita dibeli oleh overseas-nya developer. Sebenarnya dia nak collect data tu sebab dia nak generate AI untuk dia mesti untuk kata kena pasti muka kita dalam masa 30 tahun, 40 tahun lah. So dia ada hidden ini kat situ lah. So back to the question tadi, secara ringkasnya summary dia, nak guna apa-apa jenis platform boleh guna, tapi kena tahu apa dia punya security features dia. Guna secara berhemah dan guna secara bijak. Jangan tekan link atau download apa-apa link yang tetapi yang meragukan lah. Itu saja daripada saya. Alright, okay. Itulah, setiap teknologi yang datang ni mesti kita ada apa safety measure kan, mesti kita mesti ada security. Kadang-kadang benda yang datang tu benda yang baru, kita masih tak discover lagi apa kelemahan dia lagi kan. Untuk isu yang mengenai Zoom ni kan, yang dah tersebar luas lah, ramai yang dah uninstall lah terus ni. Kita ni bukanlah memihak kepada mana-mana aplikasi kan. Bagi kita sebagai DSJ Academy, yang mana memudahkan kita akan pakailah. Dan DSJ Academy pun kita study dululah. Bila dah isu ni dah jadi luas, kita akan study dulu apa kelemahannya. So kelemahan yang muncul ialah Zoom menggeneratkan ID meeting room tu hanya menggunakan 10 digit. Hanya menggunakan random number je lah. So maksud dia apa? Maksud dia sesiapa saja kalau dia just masuk je, key in 10 digit akan masuk ke meeting room yang entah mana-mana, dia tak tahu kan. Tapi dari konsep sampai melibatkan account bank dan macam-macam tu semua, saya rasa tak berkaitan lah. Dan melainkan pengguna tu sendiri yang mengexpose kan dia punya account kan. Misalnya dia buat meeting macam ni, dia pergi login, dia share screen, dia login CIMB click dia. Kat situ memang nayalah dia. So sebenarnya bagi saya, pendapat saya, apa platform sekalipun, atas pengguna tu sendiri untuk mengukur dia punya keselamatan dan security application tu. Misalnya kita ambil case dalam rasanya 2-3 tahun yang lepas lah, dah isu Facebook ataupun founder dia Mark Zuckerberg kan, telah didakwa di Mahkamah Amerika Syarikat mengenai privacy user Facebook kan. Dan Mark Zuckerberg pun telah membayar sekian-sekian amount sebagai penalti lah kot kan. Berdasarkan kes tu memang dah terang sangat jelas lah bahawasanya data-data kita di Facebook digunakan lah oleh pihak-pihak tertentu. Tapi kita masih juga pakai sampai hari ni Facebook kan. Sebab apa? Sebab cara penggunaan kita dah berbeza dah. Kita dah berhati-hati dah. Kita dah berwaspada dah. Kita tak letak konten yang apa sulit dekat dalam Facebook kan. Kita hanya bersosial sajalah. So conclusion dia ialah atas pengguna tu sendiri. Misalnya untuk Zoom, DSG Academy kita hanya menggunakan untuk pembelajaran kan. Katakanlah hacker-hacker tu nak masuk juga meeting room, masuklah belajar sekali dengan kita, betul? Okay, kalau kita nak lebih teknikal lagi kan, macam Encik Kabil yang kita cakap, networking ni berasaskan 7 OSI layer. Salah satu layernya adalah dekat mana yang kat situ kita buat encryption. Dan Zoom ni bukannya lah company yang dibina sendiri ke apa, dia pun
pada asalnya satu aliran juga dengan video conference yang lain, dan dia ada encryption dia sendiri, dan dia ditauliahkan jugalah dekat US tu antara app yang privacy lah. Rasanya bila datang isu ni, dia jadi satu gimmick lah. Saya tak pastilah sama ada dia business gimmick ke atau sebagainya lah. Tapi kita di SJ Academy akan berhati-hati lah bila dah datang isu macam ni. Dan kita juga, untuk siapa yang dah subscribe mungkin dah setahun, mungkin dia akan rasa rugi lah kan. Alamak, nak kena uninstall lah pula, dah bayar dah setahun dah ni kan. Itulah. Mungkin saya atas kapasiti saya berbicara lah pasal computer system dan berkaitan lah. Encik Kabilan pun di bawah kapasiti yang sama. Adakah apa-apa Encik Kabi nak tambah? Saya rasa, terima kasih Encik Kaidi. So, from my point of view, penggunaan Zoom and so on, right? Sebelum kita ada PKP ni, right, kesemuanya belajar secara, they go to classrooms, they go to university and so on. So that time we didn't have any issues. So when suddenly when this PKP time, the bandwidth of using Zoom has increased significantly. Okay, everyone is using Zoom for classrooms, for meeting, for personal events, sharing information and so on. So now we are living in the digital world, right? So most of these, let me put into it like security breaches, right? So most of them will want to find for extra income. So they'll target this kind of applications where they can get breach and get information, you know, steal their data and all to turn them into money, right? Not. So we should be careful when we are in this digital world, because we are not using the application or software ourselves. We call this as a third eye. Right, they'll be watching us, they'll be monitoring what we are doing, our steps, our movements and so on. So when the Zoom bandwidth increases, so those third eyes opened up. Okay, they'll find for loophole where they can enter the security breach and so on. But luckily, as Mr. Shafiq told just now, Zoom has already been updated with more enhanced security level to prevent from this happening again. Why not? So having said that, if we are using Zoom for our first our classes and so on, we didn't share any of our personal informations like bank account and so on, I think we should be fine, right? There is a few mediums that we can share our personal things in social media. And also we have to make sure that not everything that we share in social media or in this digital world will be secured. Same goes to Google, same goes to cloud storage and all. Those who created the cloud storage, they will have access to all your information. But for example, we see now the world leading is Google Drive, right? Most of the company, the credentials, the passwords, information are saved in Google Drive. But those who has access to the Google Drive are still outside there, but they won't have time to go into and look into your folders. In a way, it is still safe. Right now, so there is few things that we can upload and we cannot upload. So if everyone follow this method, I'm sure we won't have any security breach or loss of identity, loss of personal information and so on. Right now, so that's it from me. Thank you, Mr. Kairi. Itu dia. Harap-harap faham lah apa Mr. Kabi cakap tu kan. Dia sangat technical. Okay. Dari dapatan saya, kalau kita katakanlah hacker nak crack satu password yang kita letakkan, misalnya baru-baru ni bila Zoom dah jadi satu fenomena, dah ada isu pasal dia, Zoom bukan memperkenalkan sebenarnya, dah lama dah ada sebenarnya untuk letak password setiap meeting room. Misalnya apa dapatan saya ialah, kalau untuk mix lower and uppercase alphabet tak melibatkan nombor, 10 digit mengambil masa 169 hari untuk kita kalau hacker nak crack password ni. So dekat sini dah memang rasanya isu dia bukan pasal aplikasi tu sendiri. Isunya ialah pengguna tahu atau tidak menggunakan dengan selamat lah, pada pendapat saya lah.
Tapi semenjak nama dia telah tercalar ni, saya tak pastilah sama ada reputasi dia masih kekal macam tu atau tidak kan. Okay, cerita pasal teknologi ni kan, Encik Siddiq, kalau ikutkan dekat SG Academy sekarang ni kan, khusus mekatronik menggunakan PLC sebagai komponen utama kan, dan juga kita adalah komponen-komponen tambahan seperti pneumatic dan sebagainya. Saya rasa baru-baru ni kita implement tambahan lagi kan untuk menuju kepada IR 4.0 ni. Mungkin Encik Siddiq boleh cerita sikit. Okay, baik. Terima kasih Tuan Moderator, Encik Gairi. Okay, ya memang betul. Di dalam kita punya mechatronics sekarang, kita telah bubal NOS tersebut dan kita telah mapping untuk selaraskan dengan teknologi revolusi industri keempat ni. So yang mana sebelum ni teknologi mekatronik kita banyak menggunakan microcontroller seperti PLC, pelbagai jenis PLC lah. Dengan menggunakan microcontroller tu saja kita guna untuk kontrol kita punya mesin ataupun kita punya sistem. So dengan cara tu kita tak ada pilihan lain lah kalau nak ke arah ke industri 4.0. So dengan tu kita telah gubal semula kita punya silibus pembelajaran. Kita masukkan elemen-elemen microcontroller seperti peripheral interface ataupun Arduino yang terbaru ni. So dengan menggunakan konsep ini, kita boleh aplikasikan ciri-ciri industri 4.0 tersebut. So walau bagaimanapun, sistem-sistem yang sedia ada dipelajari di SG Academy ini akan tetap kita terapkan kepada pelatih, di mana sistem-sistem sedia ada memang masih digunapakai di dalam industri masa kini dan untuk beberapa tahun pada masa akan datang lah. Okay, itu saja pada saya. Terima kasih. Alright, okay. So dalam diam dah sejam juga kita berbicara ni. Kita sebenarnya SG Academy bersama-sama dengan pelbagai pihak menyahut seruan kerajaan untuk menjayakan IR 4.0 dan juga sama-sama kita bangunkan dan meningkatkan tenaga mahir di negara kita yang sekian lama dalam kadar defisit ni. Kita juga bertanggungjawab mengenengahkan pendidikan kemahiran kan, kita expose kepada adik-adik sekolah supaya kemahiran ni bukan lagi sebagai jalan alternatif, bahkan sebagai haluan utama dalam aliran pendidikan dan juga alam pekerjaan. Okey, di akhir kata ni, saya jemput trainer-trainer SG Academy memberi sepatah dua kata kepada adik-adik kita di luar sana, viewers-viewers SG Academy dan juga mungkin ibu bapa yang sedang merancang haluan kerjaya anak-anak mereka, yang mana mungkin hadapi sedikit kesukaran di pelbagai sudut. Kami di SG Academy sedia menawarkan bantuan khidmat nasihat dan panduan dalam bidang kemahiran di bawah standard yang telah ditetapkan JPK dan Kementerian Sumber Manusia. Mungkin Encik Ismawi boleh mula dulu. Okey, boleh ya Encik Khairi, terima kasih. Okey, sepatah dua kata daripada saya kepada ibu bapa dan pelajar-pelajar di luar sana masih mencari-cari apa nak buat, especially yang lepasan SPM dengan tempoh PKP ni. Okey, saya sejujurnya menasihatkan pilihlah aliran TVET. Kenapa dalam aliran TVET? Sebab salah satu kebimbangan kita ialah orang kata kelangsungan hidup selepas tempoh pembelajaran. Maksudnya lepas belajar nak cari kerja. So itu objektif kita. So dengan you masuk program TVET di SG Academy, you dibentuk memang khusus untuk pekerjaan itu. Okey, dengan kata lain, peluang dan ruang tu tersedia untuk kamu. Tinggal kamu saja yang nak memilih dan bagaimana kamu membawa diri kamu lah. Macam mana pun pembelajaran tu perlu berlaku. Okey, so dengan adanya program ini yang up to date, yang mengajar you tentang kemahiran terkini, yang menjadikan you untuk orang kata pekerjaan masa depan, bagi saya tiada perlu kebimbangan
orang kata untuk mendapatkan pekerjaan selepas tamat belajar lah. Sebab itulah tujuan kita kan. Takkan kita nak belajar dan terus belajar, belajar dan terus belajar. Maksudnya we have our, orang kata, cita-cita nak jadi apa. Ini juga yang saya selalu terapkan pada pelajar-pelajar saya. You start build your career now di SG Academy di Laluan Tibet. Dengan mengasah dirinya sebaik mungkin, mengikut struktur yang kita telah sediakan, memahirkan diri dengan semua skill-skill yang kamu perlukan. Dan di akhir nanti pembelajaran, setiap pelajar akan ada dua option. Sama ada you nak bekerja sendiri, maksudnya buka syarikat, ataupun you nak bekerja dengan syarikat di luar sana. Dan itu pun you ada dua lagi option. You boleh bekerja dengan syarikat di dalam negara, maksudnya syarikat Malaysia, ataupun you boleh bekerja dengan syarikat-syarikat luar negara menggunakan pelbagai platform-platform yang telah disediakan dengan bantuan daripada MDEC, dengan program-program USI usahawan, You Can Do It, InScan, benda-benda tu banyak membantu you. Even dekat even kerajaan juga telah menyediakan dana untuk kepada para graduan ini untuk membentuk syarikat secara percuma. So orang kata peluang-peluang tu dah terbuka luas untuk kamu. Kamu tinggal belajar, ikutkan diri kamu dengan kemahiran, buat apa yang kamu suka dan jadikan apa yang kamu suka itu orang kata sebagai satu kejaya yang memberi pendapatan kepada kamu. Akhir kata daripada saya, dunia masa hadapan ialah dunia untuk mereka yang berkemahiran tinggi. So pilihan di tangan anda. Itu saja daripada saya. Alamak. Dahsyatlah Encik Semayu kita. Macam ucapan nak menang award lah. Okay, Sir Kabilan, ada sepatah dua kata untuk lepasan sekolah ataupun ibu bapa kat luar sana? Okay, terima kasih Encik Khairi. So firstly, I would like to bagitahu lah kalau sesiapa yang, for those who are finding opportunity to pursue your career in this Tibet education, you can come to SG Academy. But in SG Academy, we already move forward to Industry 4.0. Most of the students and some of us are still in Industry 3.0. Don't be surprised that in another maybe 4 to 5 years or maybe 6 years, Industry 5.0 will be introduced, you know. So those who are in Industry 3.0 will face a lot of difficulty moving to 5.0. So if they are in track with us now in this Industry 5.0, when Industry 5.0 come, it will be a smooth transition from 4.0 to 5.0. It won't be a cultural shock, or it won't be orang kata membebankan student-student tu. Why not? So it's a huge difference, 3.0, 4.0 and 5.0. If we don't move forward to Industry 4.0 now, we will be left behind and our identity will be lost forever, right? So what I'm saying is, in SG Academy, we will train according to Industry 4.0 and make sure the student will get a placement after their DKM. It's either after their DKM, they want to continue for their degree courses, we have different pathway for them. If they want to continue working, or if they want to open our own businesses, like what Encik Ismawi told, which is also possible. We already provide a pathway for them and for our past graduates. So I think this Industry 4.0 and TVET, it's a very good combination to our youngsters and students who are really seeking for education. So I hope they take this opportunity to join with us to explore more in SG Academy. Right, thank you Mr. Khairi. Alright, okay. So maksudnya pilihlah kemahiran untuk jadi lebih versatile lah, macam tu kan. Okay, Sir Siddiq. Sir Siddiq, ada ucapan untuk adik-adik di luar sana? Okay, terima kasih Tuan Moderator, Cik Khairi. Okay, sedikit sepatah dua kata daripada saya untuk viewers ataupun ibu bapa pelajar-pelajar lepasan SPM tahun 2019 yang sedang, yang masih menonton live ini. Okay, pesanan saya adalah sepanjang sesi forum kita daripada pukul 3 tadi, kita membincangkan tentang implikasi revolusi industri keempat terhadap peluang pekerjaan di Malaysia. Dan secara
terang-terang tuan-tuan dan puan-puan telah melihat ataupun telah dengan jelas tahu bahawa peluang pekerjaan yang ditawarkan pada masa hadapan berteraskan kemahiran dan teknikal. So untuk itu pelajar ataupun ibu bapa haruslah bijak untuk memilih kos ataupun bidang-bidang yang bersesuaian dengan revolusi industri keempat tadi supaya tidak ketinggalan seperti Cik Kabilin mention tadi. So dengan tu harapan saya adalah ibu bapa tidak lagi memandang pendidikan TVET ataupun kemahiran ini sebagai haluan yang kedua, tetapi menganggap haluan TVET ini sebagai satu haluan utama untuk mendapatkan pekerjaan di dalam bidang kemahiran dan teknikal. Okey, terima kasih. Itu saja dari saya. Okey, alright. Okey, so kita punya trainer semua dah bagi ucapan untuk parent-parent kat sana kan. Harap-harapnya mereka yakinlah dengan aliran kemahiran ni. Okey, last kali, Cik Syafiq. Ada sedikit ucapan ke untuk sebelum kita tutup sesi kita sebelum hari ni? Saya tak nak bagi saran yang panjang-panjang. Tapi saya sebab punya panel kita dah berucap panjang tadi bagi saran ini. Cumanya kepada viewer di luar sana sebab saya adalah monitor pada sesi ni. So pada viewer di luar sana hari ni kita bincangkan pasal 4.0 TVET. Mungkin ada yang terlepas sesi yang sebelum ni. Sesi sebelum ni kita ada bincang pasal satu pasal computer system dengan Cik Eddie itu sendiri. And then kita ada yang kedua kita ada dengan Miju untuk kreativiti media. Dan yang ketiga kita ada drone. Dan ini adalah sesi yang keempat kalau tak salah dia. So pada viewers yang luar sana yang kalau terlepas sebelum ni boleh check out punya Facebook page untuk tahu apa yang diutarakan, dibincangkan sebelum ni. And then mana-mana viewers yang luar sana kepada ataupun ibu apa atau adik-adik yang lepas SPM, kalau nak tanya boleh drop on comment dekat sana ataupun boleh contact ke ni office lah. Boleh contact ni SG Academy Facebook untuk tahu lebih lanjut pasal program yang kita tawarkan. Itu saja daripada saya Cik Gary. So give it to you. Amboi. Okay, dengan kata-kata semangat dari trainer-trainer SG Academy ni, saya tutup sesi kali ini dengan ucapan terima kasih banyak-banyak. Dan stay safe, stay at home. Sama-sama kita banteras wabak bahaya COVID-19. Semoga kita boleh lalui kehidupan kita seperti biasa kelak. Okay, bye-bye.